Bagus banget, cuman masjidnya kok gak keurusan PA bener. Bagusin masjidnya dulu baru rume. Ini rume pada menterek, masjidnya masa teras itu kagak ketutup tuh. Kesian tuh, kok kecebong manyut, kesian banget tuh. Yuk, panitia. Panitia sebarin sorban. Insya Allah berapapun yang Bapak Ibu keluarkan malam hari ini, insya Allah Allah bakal ganti. Ya, semua hajatnya bakal dikabul Allah Subhanahu wa taala. Yang belum kerja insyaallah keluar dari majelis ini kerja. Yang sekolah insyaallah diberikan keberkahan. Ya, diberikan keberkahan. Cerdas, cerdas dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berbuat. Yang kerja insyaallah derajatnya diangkat. Yang belum berangkat haji insyaallah berangkat haji semua. Amin ya rabbal. Panitia sorban, yuk. Kelawatan barang-barang kita. Yuk yang lain panitia sebarin sorban. Di sana ibu-ibu juga sebarin sorban. Berapapun yang ibu keluarin malam hari ini rezekinya ibu, ya ikhlasin. Insya Allah Allah bakal ganti berlipat ganda. Ya, ini janji Allah bukan janji bank mobil. Kalau janji bank mobil banyak mesetnya. Ya sebenarnya bank mobil janji semai 10, tapi di sana acaranya malah mulainya di sana 10 karena hujan. Hujan rahmat yang pernah kita makan ini hujan. Salah satu rezeki kita mungkin ditutup, rezeki kita mampet karena kita sering maki-maki hujan. Nah, ujah bintang menjari, jangan sampai ya. Ini, justru lagi hujannya kita begini, kita banyak doa ya. Banyak minta sama Allah, banyak minta sama Allah. Insya Allah Allah ijabah, amin. Yuk keluarin berapa pun rezeki yang ada malam hari ini, keluarin untuk panitia. Ya, yuk. Salatullah, salamullah.
masih hidup. Salam-salam dulu boleh? Boleh. Ibu salam-salam dulu boleh, Bu? Boleh. Cebongan yuk. Yuk. Pepaya matang dari Keramat. Keramat ada di jembatan ini. Ini Bang Putih datang memberi hormat buat saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak gimana, gak gimana sama yang itu. Gak undangan maulid, gak undangan isra'ul mi'raj, gak undangan haul, gak undangan kitanan, gak undangan niteh. Pasti dan pasti, setiap kali Bang Udin ngasih salam yang paling semangat, yang paling kencang, yang paling gemuruh jawab salamnya, pasti kecebokan. Yang lain, petik, pikir, bangkir, buntut gasir, pantat kuning, PAU. Jawab salam aja pelit, gimana gue minta kurus. Jawab salam, insya Allah dapat keberkahan, amin. Jawab salam, insya Allah dapat keberkahan, amin. Sebab apa? Sebab ada tiga orang, tiga manusia, tiga makhluk yang gak wajib jawab salam. Siapa itu Bang Kubil? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu aja, apa yang mau tahu banget? Cius? Ini apa? Gue jorek. Di antaranya golongan pertama orang manusia makhluk yang gak wajib jawab salam itu orang kejengker. Orang kojor, orang yang gak ada nafasnya, alias orang, alias orang, mohon maaf, yang sebelah kanan orang itu kurang mati, yang belakang sono orang itu kurang mati, yang di atas orang itu kurang mati. Bang Kubil ngasih salam soalnya hukumnya PA. Belajar ngaji gimana loh? Banyak kiai di sini, Bang Kubil ngasih salam hukumnya sur. Yang punya kewajiban yang ngejar. Jadi seharusnya seyogianya butuh. Ketika Bang Kubil ngasih salam, semua yang hadir di tempat ini harus wajib jawab salam. Kaget, ya mati sekalian tuh. Nah yang kedua sampai Bang Kubil, orang manusia makhluk, diantaranya golongan yang kedua yang gak wajib jawab salam, itu orang yang kelewat girang. Gue sih maklumin aja deh, ya. Gue ngasih salam, terus yang hadir di sini gak jawab salam, karena apa? Karena kelewat girang. Gak apa-apa, gue maklumin. Ya, gue maklumin gak apa-apa. Di pojok sono, dia udah ngomong kagak, apa kagak. Dia yang ngira, kita udah ngomong cik. Yang sebelah sono yang nyender di pintu, dimarahin, dimaki-maki, kasih tahu panitia. Dicengengisan aja. Alias orang, orang gila bin PA, bin Sinting, bin Bahlul, bin Miri. Nah yang ketiga siapa yang Bang Kubil? Golongan yang ketiga orang manusia makhluk, golongan ketiga yang enggak wajib jawab salam itu orang yang dapat stempel. Mohon maaf. Ya. Ini stempelnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala buat orang manusia makhluk yang enggak wajib jawab salam. Bisa bayangin tuh. Bisa bayangin enggak, Pak? Stempel Allah gede ini kayak apa? Kalau stempel RW mah kecil kan segini. Ya. Stempel Haji Bolo paling segini gede. Ya. Yang dulu tuh di pepesan kosong. Ini stempel Allah Subhanahu wa taala. Ini stempel buat orang manusia makhluk yang enggak wajib jawab salam tersebut. Tempel mau. Kan dari bunyinya PA. Tempel Allah, gede banget.
jidatnya Pak. Lantas apa? Jidatnya nom-nom mumpul alias benjol. Lantas keluar huruf hijaiyah mim nun qaf alias muna. Mudah-mudahan kita terhindar dari manusia-manusia munafik. Amin. Mudah-mudahan kampung ini terhindar dari manusia-manusia munafik. Amin. Itulah tiga golongan, tiga manusia, tiga makhluk yang wajib jawab salam. Ya, jawab salam buat yang kedua kalinya. Insyaallah dapat keberkahan. Lakukan itu dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kompak, semangat, takut dibilang orang PA. Gak sia-sia. Jauh-jauh waktu dari Cibubur datang ke kampung ini cuma bentak-bentak suruh jawab salam. Ya. Kenapa sampai Bang Kupin ulang dua kali jawab salam? Kenapa sampai Bang Kupin ulang dua kali salamnya? Karena hakikatnya Allah selalu masang-masangin. Allah selalu masang-masang. Bang Kudir tidak terlibat sama salah satu partai. Walaupun beberapa bulan yang lalu Bang Kudir dipindah sama salah satu partai untuk jadi caleg DPR RI. Tapi Bang Kudir mundur secara teratur. Loh, kenapa Bang Kudir mundur? Sementara orang kan sekarang lagi senang-senangnya, lagi bagian-bagiannya, lagi pengen-pengennya, ya, pengen jadi caleg, calon legislatif, apalagi di kursi DPR. Tapi Bang Kudir mundur secara teratur. Udah launching, mohon maaf, ya. Alasan yang pertama kenapa Bang Kubil mundur secara teratur dari pencalonan caleg, yang pertama alasannya Kiai, mohon maaf. Yang pertama Ibu, mohon maaf. Yang pertama kenapa Bang Kubil mundur, alasannya yang pertama karena alasan Bang Kubil mundur takut kepilih. Loh kok takut kepilih Bang Kubil? Kan enak kalau kepilih. Iya, enak memang. Tapi ketika kepilih Bang Kubil duduk di gedung bundar, tiba-tiba Bang Kubil kagak amanah, segala aspirasi masyarakat, Bang Kubil omong doang. Jadi balak buat keluarga Bang Kubil, na'udzubillah, meja. Nah yang kedua, alasan yang kedua Bang Kubil mundur, itu Ibu, Bapak Kiai, ya. Itu karena apa? Karena mantan pacar Bang Kubil gak setuju. Mantan yang sekarang jadi bokin, jadi harum alias di repot kan. Mohon maaf ya, mohon maaf Ustaz, kalau bini udah kagak setuju kan repot kita. Lah malam Jumat abis yasinan, lah kita repot abis yasinan kalau marah sama bini. Masa tidur dan bokong-bokongan kan kagak enak. Enak kan abis yasinan, ame bini kan? Duduk, bagak-bagak kan ibu. Baaaah! Enak subhanallah. Ya? Nih mohon maaf, peringatan maulid ini sekarang ada ini malam. Ada malam, ada? Ada atas, ada? Ada depan, ada? Ada kiri, ada? Dalam diri kita, dalam diri kita, dalam badan kita, dalam jasad kita, hampir semuanya rata-rata dua. Gampang dilihatnya pakai mata telanjang, asal jangan telanjang dulu. Nih, lihat nih. Mohon maaf. Alis mata ada yang berapa, Ibu? Biji mata ada yang berapa? Kuping ada berapa? Mohon maaf, itu ada berapa? Lobangnya, PA! Ada lobangnya aku, maju sini, gak lama. Di atas lubang nyantuk. Hah? Sebelah sini ada lubang nyantuk. Kagak ada dua, oh, cukupnya cakep banget. Ini
Nih, lo panggil umi dua tuh. Dua. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Makhluk Allah yang paling sempurna yang diciptain itu kita. Kita yang namanya manusia. Kita manusia, makhluk Allah yang paling sempurna, masya Allah. Jadi kita mesti banyak-banyak bersyukur. Kudu harus banyak-banyak bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar dan pandai bersyukur. Amin. Nih, Bu, tangan ada berapa tangan? Kaki ada berapa kaki? Ibu, mohon maaf ibu, yang di atas. Ibu tolong periksa dadanya ada berapa? Hah? Dua. Dua. Mohon maaf kalau bilang aku jalan diri. Berat sebelah ya. Ini banyak pemuda nih. Pemuda, mohon maaf. Ya. Tolong lo cetol, tolong lo becek, tolong lo pegang, ya. Kantong ini lo di berapa? Mohon maaf. Mohon maaf. Lah kok kami ingin tahu berapa bu? Mohon maaf, ya. Bila lagi satu, mohon maaf. Kalau kantong menyakiti satu pak, mohon maaf pak, kakak pak kalah itu kecebong. Artinya apa? Artinya kita dikebiri, masya Allah. Segitunya tuh fungsi Allah ke masih kita tuh. Sampai hal-hal yang setiap itu kayak begitu Allah cinta itu, ya. Jadi syukurin bu. Mohon maaf ibu. Kadang-kadang perempuan, mohon maaf, bukan perempuan di sini, misalnya di lain perempuan yang kampung mengingat. Itu gak ada rasa syukurnya. Umur udah 55 tahun, cucunya udah bererok. Ya kalau pengen cantik sih gak apa-apa, tapi tahu diri sedikit. Ya Allah, pakai dioperasi. Wow, katanya biar kenceng. Biar kenceng. Gampang kok kalau mau kenceng, gak usah dioperasi. Kemana-mana bawa galahan kiri keceng. Udah deh umur 55 tahun udah boyo tapi nikmatin aja ya, nikmatin aja. Yang penting lagi kita setia. Amin. 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 Makin nih ngurusin lagi yang benar. Kalau lagi kita pengen kemana-mana. Kan ada pepatah yang mengatakan rumput tetangga lebih indah daripada rumput sendiri. Makanya rumputnya beresin rumputnya. Ya, masya Allah. Allahu Akbar. Yuk, pertama-tama yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aminkan semuanya. Di malam cerah yang begitu cerah, Allah turunkan rahmat hujan. Kita masih diberikan jujuran rahmat. Amin. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Nikmat panjang umur, nikmat tenang dada, nikmat luas hati, nikmat hidayah, nikmat inayah. Segala-galanya berkumpul bersama rahim dalam rangka memperingati maulidnya junjungan besar kita Nabi Muhammad. Salawat dan salam tentunya kita sampaikan, kita hadiahkan karibaan manusia yang paling sempurna, kekasih Allah, rahmatan lil alamin, manusia paling bersih, manusia paling clean, manusia yang gak ada dosenya, manusia yang masuk surga lewat pintu mana aja Allah izinin. Beliau tidak lain dilakukan adalah baginda Rasulullah. Keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, insya Allah kita yang hadir di majlis ini senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya dari dunia hingga akhir kiamat, dan insya Allah dari kemudian kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Rabbal. Saya ngomong mau pengen rame nih. Kita sepakat dulu. Mau pengen rame pak? Pengen rame nih. Ini udah setengah 12 lewat. Yang satu, yang atas jam berapa? Jam satu, sepakat yang ini? Jam dua, lo aja berkeluarga lo. Jam satu aja kalau dia enak, lo sih kemarin. Lah tenggorokan gue besar, siapa yang tahu jawab? Aduh, astagfirullahaladzim, Allah Allah. Bu, tadi udah banyak kita dapat nasihat.
ya, dari utang ke Ustaz tuh. Ustaz tuh, namanya siapa? Gak tahu. Lah, gak tahu aja dia gak tahu namanya. Ustaz ucek, 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 ucek. Jangan suruh ucek, ucek lo. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita masih bisa mengalahkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Amin. Sabar. Saudara-saudara kita, malam hari ini banyak yang kesusahan. Saudara-saudara kita malam hari ini banyak ketimpa musibah. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa duduk di sini bertafakur, ya, bermunajat, ya, kita bisa saling tatap muka dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doain saudara-saudara kita yang dapat kesusahan, yang lagi ditimpa banjir, mudah-mudahan tetap istiqomah. Amin. Mudah-mudahan kesabarannya ditambah. Amin. Mudah-mudahan tetap reda. Amin. Allah kelarkan, Allah selesaikan musibahnya jadi kebaikan, insya Allah. Amin ya Rabbah. Orang bilang zaman sekarang zaman geblek, zaman PA, zaman bahlul. Bukan zamannya, manusianya yang udah pada PA, manusianya udah pada geblek, manusianya udah pada gak punya aturan. Allahu Akbar. Coba, berapa banyak sekarang aliran sesat, aliran pecah? Hah? Berapa banyak? Makanya hati-hati, hati-hati. Ibu bapak, yuk kita koridorin, yuk kita jaga, yuk kita pagarin keluarga kita. Mudah-mudahan kita bisa jaga keluarga kita dari hal-hal keburukan, ya. Mudah-mudahan, insya Allah. Berapa banyak? Sering kita dengar orang ngaku nabi ada nggak? Orang ngaku malaikat? Sementara kita yakin, ya, kita yakin. Kalimat tauhid sampai akhir ayat itu jangan sampai profet. La ilaha illallah Muhammadur. Kita sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yakul. Jadi kalau ada nabi setelah rasul berarti nabi P. Ada nabi, ada rasul setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita bilang itu nabi, nabi P. Mau ikutin Nabi PA? Mau ikutin Nabi PA? Tapi herannya ada aja yang ikutin, Masya Allah. Belum lama, berapa banyak? Contoh yang paling nyata masih ingat kita. Noh, di Gunung Bunder. Eh? Di daerah Bogor. Masih ingat siapa namanya? Dia Tarpa, dia Semedi, namanya siapa? Mu? Mu gede. Kita mau gede, kita mau kalah terserah ini. Itu dia tapak ya, eh? Dia tapak di Semedi di Gunung Bunder. Terus pulang-pulang dia bilang dapat wahyu. Wahyu anak gak berapa. Dia mempunyai dirinya nabi. Nabi namanya mu gede. Lah kan gak enak. Oh maaf. Masa kalimat kau yang mau terobek? La ilaha illallah mugede. Ya. Ada lagi. Melalui kubil. Bang kubil kamu nabi. Kita gak enak lagi. La ilaha illallah kubil. Ya. Makanya hati-hati sekarang. Berapa banyak yang aliran sesat, aliran pecah. Berapa banyak. Makanya hati-hati. Kita duduk di majlis kayak begini, saudara-saudara kita banyak yang nyalain kita. Sekarang banyak gas, banyak gai, banyak gag yang dilarang pemerintah. Tapi bukan itu, nah perorangan manusia juga mengarang gag singkatan dari gabungan anti takdir. Ada di sini, mohon maaf, ada gos, gerakan anti yasinam, ada gai. Hati-hati, Masya Allah. Ya, subhanallah.
daerah Kemayoran, tempat kelahiran saya gak jauh. Ada orang mengklaim dirinya belum lahir, itu ngaku malaikat. Ngaku malaikat. Bu, padahal dia kesehariannya itu tukang sulap. Tukang sulap. Tapi Masya Allah, ada aja yang ikutin. Ngaku malaikat, namanya siapa ya? Kalau masih ingat. Ria Eden. Ria Eden. Eden, kalau gak Eden gak mungkin ngaku malaikat. Ria Eden. Pak, mohon maaf ya, saya mohon maaf. Saya penasaran. Saya datang ke Polda Metro Jaya, saya kepengen lihat tuh. Saya datang ke polisi, saya pengen lihat tuh bentuknya, modelnya kayak apa tuh yang aku malaikat. Sel 1, sel yang gak ada. Sel 2, kagak ada. Yang terlagi ke sel 3, ada. Tapi bukannya dia Eden, orang sakal. Waduh, PH nih. Sel 4 gak ada. Di sel 5 saya lihat ada perempuan begini nih, bu, nongkrong lama nongkrong yang kolong Cina. Saya tanya sama polisi, Pak, mohon maaf Pak, itu yang nongkrong sampai. Dijawab sama polisi, oh Bang Ubil, maaf, itu malaikat. Ya, malaikat nongkrong. Pernah lihat ya malaikat nongkrong? Hah? Ibu pernah lihat malaikat nongkrong? Nah itu malaikat apa jangkrai? Astagfirullahaladzim. Gak rame lagi tuh yang aku malaikat, Pak, mohon maaf. Di bawah ember isinya gayung. Terus saya makin penasaran, Pak, maaf, Pak, itu mau kemana, Pak? Itu mau cebok, Pak. Aduh, malaikat cebok. Astagfirullahaladzim. Allah wala Tuhan katina dina. Nantinya hati-hati. Oi, ngaji. Ngaji yang benar. Ini banyak kiai-kiai kita nih, ustaz-ustaz kita nih. Masih sepuh-sepuh, alhamdulillah. Ya, ini paku bumi. Paku bumi nih. Kalau paku bumi lame-lame dicopotin satu-satu, ya Allah bisa ambruk nih bumi. Ya. Mumpung beliau-beliau masih panjang umur, amin, doain nih kiai-kiai kita panjang umur, amin. Kawan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, menjadikan anak cucunya anak cucu yang saleh dan soleha. Amin. Ngaji, ngaji yang benar. Ya. Ini ngaji sekarang, mohon maaf, metodenya macam-macam. Ya, umat Islam sih memang jangan sampai umat Islam itu kelihatan bodoh. Memang harus sekarang canggih, era informasi memang begitu kerasnya. Tapi yang namanya ngaji, hakikatnya itu harus berhadapan depan. Ada murid, ada guru, ada kiai, ada santri. Supaya apa? Supaya kalau nanti kita salah, ada yang lurusin, ada yang benerin, ada yang ngasih tahu. Ini kagak ngaji kiai, mohon maaf, lewat internet. Ya gak apa-apa sih, internet kan yang bikin manusia. Lewat keblinger, mohon maaf, di daerah Jawa, ngaji lewat internet. Kepinteran. Dia bilang, sholat pakai bahasa apa aja sekarang boleh. Gak hari ini hebat. Ini masjid apa nih? Hah? Musyola apa nih? Mismaul Falah. Nah kalau kita ikutin dia jadi PA apa? Sholat pakai bahasa apa aja boleh? Sholat bahasanya di mana aja sama. Bahasa Arab atau Quran, pakai Quran. Ya kan tuntunannya Quran. Bahasanya bahasa Arab di mana aja? Lah ini dia mau rubah, kan keblok. Orang Betawi sholat di musola ini pakai bahasa Betawi. Sholat apa? Sunat. Qobliyah Maghribi di rokat yang berkata haram betahun Allah gede banget orang Betawi. Lah di sini kan bukan orang Betawi semua. Orang Padang gak mau kawin. Betawi sombong. Orang Padang masih Allah. Lah yang repot kalau orang Ambon, Pak, pakai bahasa sendiri. Ih, Allah gede sekali. Astagfirullahaladzim. Makanya hati-hati. Jagain pagar koridornya anak-anak kita. Ya. Kita jangan kepincut, Pak. Jangan kepincut ame penampilan, ame performan, ame casing. Casing tahu casing? Hah?
Casing apaan? Hah? Bungkus HP. Sok tau lo HP Asia aja juga. Yang harganya 135.000. Baterainya udah lengkap. Hurufnya udah aura-aura. Mau mencetak luar jet. Mau bikin halu sayang, apa-apa. Kita jangan kepincut sama penampilan. Ya? Jangan melihat orang pakai jubah mentereng kayak kunang-kunang. Langsung kita kepincut. Buru. Aduh, suhu. Ajuman. Allah Akbar. Melihat orang jenggotnya nyengsir ke tanah, langsung melibang, melibang. Melihat orang pakai undang-undang kayak ban Vespa. Hati-hati, mohon maaf. Sekarang juga disinyalir banyak ustaz palsu, kiai palsu, bahkan Habib juga ada Habib palsu. Sisi belak-belakan aja. Mohon maaf, Pak. Mau cari ustaz palsu? Siapa ustaz palsu? Di mana ustaz palsu? Nih orangnya. Gue ngaku aja daripada gue ngomongin ini, gue ngomongin ustaz beneran. Tapi gue pengen jadi ustaz beneran. Makanya gue sering duduk di majelis-majelis kayak begini. Orang ngaku kiai, kesian kiai beneran. Bikin pengobatan, mohon maaf. Mohon maaf. Ada nenek-nenek umur 70 tahun. Bawa cucunya umur 17 tahun, denak demplon. Berobat. Cucunya dibawa ke ruangan khusus. Tuh nenek ditinggalin sebentar, taruh di teras. Diobatin itu cucunya. Karena sempat berobat, apaan gak tahu itu. Pulang itu. Seminggu gak ada perubahan. Dua minggu gak ada perubahan. Tiga minggu. Empat minggu ada perubahan tuh anak tuh. Bukan penyakitnya yang berubah. Diobatin apa yang mengaku kiai itu? Sama nenek juga. Gimana enggak gua ditaruh di teras masuk angin. Astagfirullahaladzim. Nantinya hati-hati sekarang. Yang kita jangan terkecoh sama hal penampilan. Allahu Akbar lah Allah wa la quwata illa billah. Kesabaran kita lagi diuji sekarang. Ya Allah. Benar atau betul? Kita kalau gak sabar, kita udah pulang dari tadi nih. Bener gak? Hujan begitu deras nih. Ya kan, mudah-mudahan gak cuma nunggu saya, tapi nunggu keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa yang berkat kita peringati maulidnya junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad. Makanya kita duduk di sini. Mudah-mudahan kita di akhir hayat kita dapat syafaat beliau. Amin ya Rabbal. Sabar. Kita kudu sabar. Hidup ini mesti banyak sabar. Kalau kagak sabar ya Allah. Bu, ibu, sabar ya bu. Bini, kudu sabar tadi ingetin tuh. Ada ustaz kita yang sebelumnya. Duit 50.000 dikasih lagi, cukup-cukupin. Tapi kalau dipikir-pikir gak cukup bang mobil. Ya memang mana cukup pak duit 50.000 sekarang. Mau masak daging aja sekilo sekarang daging berapa ya? 70.000. Belum bumbunya, belum gasnya. Ya kan? Belum nasinya, gampang bu, 50.000 kalau mau masak rendang gampang. Beli dagingnya seperapat, ya, yeah. Biar kelihatan rendangnya banyak, kasih dia rendangnya sedang-sedang. Lah, mohon maaf pak, rendang sedang-sedang, ambil rendang 4 kilo, bedanya apa dimakan? Cuma sampai sini doang, sampai tenggorokan. Lewat dari tenggorokan, besok pagi keluarnya warnanya sama. Ada yang makan daging 4 kilo sama daging seperapat keluarnya beda? Ada? Gak sampai, cuma sampai sini doang nafsu kita yang ada cuma. Kita ini banyak nafsunya. Gak bisa kendali nafsu kita, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dosen, bicara soal dosen. Kita gak luput dari dosen yang namanya dosen tempat gudang ini kita manusia. Ya? Manusia gudangnya dosen. Godangin kesalahan, godangin kealpaan. Ibu mohon maaf datang ke majelis ini, insya Allah majelis ini majelis diberkahan. Tapi ibu gak izin ame laki udah dosa. Bapak datang ke sini ngomongnya ngatur sama bini gak jujur, padahal datangnya ke sini udah dosa. Dosa selalu mengampiri kita.
Bu. Bu. Dosen. Do. Dosen gak berjendal bang kudil. Nah emang. Kalau berjendal punya dosen 40, kok mau berjendal semuanya bang? Istighfar. Yuk kita istighfar bareng-bareng. Mudah-mudahan dosa yang nempel di kalbu kita, di badan kita, di jasad kita, Allah ampunin. Allah ampunin. Keluar dari majelis ini dosa-dosa kita diampunin. Segala hajat kita dikabul dijabah Allah Subhanahu wa taala. Sanggup? Sehari istighfar 100 kali sanggup? Sanggup? Kalau kagak sanggup, dicicil ibu 20-20. Bu? Bu? Lagi masak. Yeah. Daripada mikirin apa-apa, daripada mikirin tukang bubur naik haji, daripada tuh mikirin Ma'ijah berangkat ke Mekah. Lagi masak, istighfar. Bu. Istighfar, insya Allah makanannya jadi keberkahan. Istighfar, bu, sebalik masak. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insyaallah makanan itu makan keberkahan, amin. 20 lagi bu, ya. Nih banyak anak-anak masih minta bobin anak-anak kan bu, ya. Minta bobin anak-anak istighfarin bu, istighfarin. Astagfirullah, astagfirullah, ya. Kalau yang ngajak dong, astagfirullah. Jangan-jangan kayak biar sekarang biar keren katanya ngelangin nambuhin anak-anak bukannya pakai istighfar, bukan pakai salawatan. Kemana, kemana, kemana? Eh jangan salahin anak nih bu, kalau udah gede kemana-mana. Dari kecilnya udah diajarin kemana-mana. Istighfar. Astagfirullah. Malam jam 12 malam, ya bapaknya tidur, istighfarin bu. Astagfirullah. Astagfirullah. Bangunin bu, bangunin, ya, yeah. Bangunin bapaknya. Jadi imam jadi sholat tahajud. Di rumah kita jadi keberkahan, amin. Bu, ada yang nyari kutu sini? Ada yang masih nyari kutu? Hah? Nah, bu aja nyari kutu pasti. Ya, yeah. Bu, ya. Yeah. 20 yang terakhir. Kalau anaknya lagi ini, yang nenek ini sekarang, kalau lagi nenek ini, istighfarin bu, istighfarin sekali nenek, gitu kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kira-kira susunya sebelah kanan udah rada kurang, ya, udah ngepos, pindah ke sebelah kiri, resepnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kegigit. Eh, mohon maaf, jujur bu, pernah nggak kegigit sama bayi ini? Saya tanya sama bini saya, anak saya rata-rata 4, anak saya 4 bu, 4-4 pernah nggak gigit? Tapi subhanallah pak, buatan Allah itu kuat pak, nggak pernah ada di infotainment, nggak pernah ada di berita di koran, nggak pernah ada berita di TV, telah putus puting seorang ibu karena menyusui anaknya nggak ada. Tapi saya kagak jamin kalau nyusul bapaknya. Astagfirullahaladzim. Yuk kita istighfar bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan istighfar kita Allah ampuni segala dosa-dosa kita yang lalu, sekarang maupun yang akan datang, yang disengaja maupun tidak disengaja, yang besar maupun yang kecil, yang tersirat maupun yang tidak. Astagfirullah. Kesabaran kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb.
kebersamaan ini, ya Allah. Kami melakukan kesalahan, kami melakukan kealpaan, kami melakukan dosa, ya Allah. Itu yang masalah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleh. Anak-anak yang cerdas, ya Allah. Kabulkanlah cita-citanya dalam keberkahan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan melalui hidup ini, ya Allah, kami selalu dan selalu melakukan kesalahan, ya Allah, kealpaan, ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan, ya Allah. Jalan yang kau itu, ya Allah. Bukan jalan sesat, jalan yang kau berkai, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, yang menguasai bumi, yang menguasai roh kami, jasad-jasad kami. Ya Allah, malam hari ini, ya Allah, kami memohon, kami meminta, kami bermunajat, ya Allah, kepada ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikan kepada kami keluarga Syekhinah, mawaddah warahmah. Jadikan suami kami, suami yang takwa, ya Allah, yang beriman kepada ya Allah, menjadi imam yang baik bagi keluarga kami, ya Allah. Jadikan istri-istri kami, ya Allah, biasa rehat, ya Allah, senantiasa patuh kepada suami, ya Allah, menjaga kehormatan suami, ya Allah, menjaga anak-anak kami, ya Allah, dengan ikhlas, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, berikan kami rezeki yang banyak, terhalang yang berkah, ya Allah. Jadikan tangan kami di atas, ya Allah, karena jadi pemberi, ya Allah. Dan yang memberikan tangan kami di bawah, ya Allah, untuk kami, ya Allah. Sesungguhnya kami memintanya kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, yang menguasai ruh-ruh kami, yang menguasai alam semesta ini. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Panggillah kami, ya Allah. Panggillah kami ke rumah-Mu, ya Allah. Kebaikanlah kami karamah, ya Allah. Sehingga kami bisa menjalankan ibadah haji dan umrah, ya Allah. Ya Allah, sampaikan kami, ya Allah, ke Masjid Nabawi, Madinah Munawwarah, ya Allah. Sehingga kami bisa berziarah ke makam Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Kami yang hina-hina ini, ya Allah. Kami yang hina-hina ini, ya Allah. Yang selalu membuat kesalahan, kealpaan, dan dosa, ya Allah. Ya Allah, bukalah mata-mata hati kami, ya Allah. Darahlah iman Islam kami, iman Islam Islam dan Islam kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Darahlah hati kita kami, ya Allah. Pencetra kami, ya Allah. Dirasa sirik, iri dan kita mati yang sombong munafik, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ikatkan kekuatan Islam yang kami, ya Allah, di kampung ini, ya Allah. Berikan keberkahan yang dari kampung ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Jika telah Engkau panggil kami, ya Allah. Jika telah Engkau panggil kami, ya Allah. Jika telah Engkau panggil kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah. Matikan kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabb. Kami bermunajat, Allah. Kami memohon, ya Allah. Dan doa-doa yang baru saja kita panjatkan, Allah dengar, Allah catat jadi kebaikan, Allah kabulkan segala harapan kita, keinginan kita, doa-doa kita. Mudah-mudahan kita keluar dari majelis ini dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, ya ada kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah. Udah jam 12 lewat.
besok waktu di pagi-pagi juga harus hadiri undangan di Pulau Kelapa. Mohon maaf, minta rebutnya, minta ikhlasnya. Mudah-mudahan perjalanannya gak ada halangan. Bang Kudil juga bingung, Pak. Kiai, kok tiba-tiba Bang Kudil banyak undangan kayak begini berapa tahun terakhir ini. Minta rebutnya, mudah-mudahan Bang Kudil itu bisa koma. Main sinetron, dapat sinetron yang religi. Sehingga Bang Kudil bisa berdakwah di media TV. Begitu banyak sekarang tayangan-tayangan TV yang kalau kita gak saring banyak mudaratnya. Benar apa betul? Mudah-mudahan hadirat Bang Kudil di TV nanti ada sinetron baru bisa membawa pencerahan, bisa berdakwah lewat media TV, bisa melapaskan, mengucapkan kalimatullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya Allah, ya Karim, ya Salam, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat. Anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehan. Ibu, Ibu, Pak Kubil pamit ya. Nanti doa penutup, jangan keluar dulu. Sebelum doa penutup dibacain lagi nama kiai kita, sama ustaz kita. Sebab apa ya? Sebab peribahasa katanya kita datang dari rumah bawa gelas kosong. Di sini diisi supaya kagak luber, kagak mubazir, ditutup. Tutupnya pakai doa. Kita bawa pulang, kita amalin dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal. Kelar dari sana, Bang Kubil, insya Allah besoknya itu mau ke Malaysia. Ya, nyunatin Upin Ipin. Terima kasih atas kebersamaannya, mohon maaf atas segala kilapannya. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Panitia terima kasih atas segalanya. Terima kasih Bapak Ibu semua kiai ajengan, mohon maaf minta reda dan minta ikhlasnya. Terima kasih. Terima kasih. Bila topik wali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.